Gak boleh gitu. Dan di bawah saudaranya mau. DA itu ini sih, DA itu menurut gue kuat itu kalau udah 6 ya. Kalau 3/3 tuh gimana gitu ya. Makanya gue kalau dapet kristal DA di awal, gak langsung jadi ke 6, itu tuh suka tusun gitu loh. Jadi gue biasanya kalau mau nge-triple seek DA, dapet kristal awal di DA, kata mau jangan anggap lu punya kristal, oke gitu. Cuman kalau menurut gue, kalau emang niat dari awal mau main DA, bintang 3-in Akai sama Zilong. Akai sama Jilong. Kalau niat dari awal lah ya. Cuman kalau emang niat triple six susah coy. Lah, kenapa nih? Item layar. Pester anjir. Lah. Udah. Pamit dulu Bang Sugeng. Yap, thank you udah mampir. Emang Bang ya kalau ketemu Guardian emang susah aja. Kalau ketemunya hero fisikal lumayan gitu. Hampir sama Bang, kayak Preston. Bang tahu nggak Buto hijau kenapa warnanya hijau itu kemarin bapak gua yang catnya. Bapak lu yang dicat tapi bukan yang ngecat. Buto hijau warnanya hijau lu ngecat. Anjir. Bapaknya bapaknya dicat hijau tuh biar jadi Buto hijau parah emang. Ya, fevernya jelas. Bang udah nggak dikit. Lagi dicoba ya Iwan Mori. Belum ketemu gitu. Apaan? Itu bikin kuat sih. Nama elf, namanya nama. Mas kalau sehat. Gue pernah sekali bang, nama asasin 6F, 4MM, 6DE fantasinya bang beda bang, nah itu dia dadah gitu. Aduh bang, bang tau enggak? Enggak tau ada fotonya bro, iya di tag ya ke Instagramnya Landry Ristianto. Bikin story di tag ke at Landry Ristianto. Oke, jam berapa ya? Surya jam 1. Kalau main lagi 3 bagusnya open pot di awal bang. Iya, kalau gue sih biar tawarannya. Kalau misalkan gue dapet kristal nih di red box nih, gue udah tahu arahnya. Tapi kalau nggak dapet kesel gue. Tadi kalau berdasar Tantrika Empire menang bang, tapi yang ngerontokin buat dia. Punya Surya apa Jarum bang? Surya. 6 wrestler, 6 undead bang. Udah nggak ada. Bang kalau pick Carmilla biasanya dapat hero erudit itu masih kemungkinan kecil ya sih, nggak pasti maksudnya. Apa? Kalau pick Carmilla biasanya dapat hero erudit. Oh iya. Tanpa. Ya mungkin dapatnya dari slot dari roll juga. Oke, okay, thank you Inflix. Thank you Ista Hody. Thank you Ista Hody udah. Masih tau Bang Maul ngerokok enggak? Enggak Bang Maul dirokok. Bang Maul ngerokok enggak? Dia ngerokoknya enggak dipakar disini. Bang nah lamun foto thumbnail konten itu wae foto bang. Itu foto yang paling mending tuh. Lainnya foto buruk paling, tidak ada lagi foto bagus dia. Youtuber bang bukan. Bukan, tukang nasi goreng. Pedas enggak? Mana gua tahu, makan juga belum. Yoi, mana gua tahu, makan aja juga. Makan juga belum. Tanya pedas komen drop-nya sekarang. Bang, kalau udah main tag BMG bisa turun balik lagi ke legend enggak? Malah bukan ke legend, ke epic lah.
Tembok abis MM, bang. Dia nggak mau kalau bukannya combo 6. Ada maginya tuh susah, brother. Nggak bisa. Abis MM, bukan yang kipir bang. Oh, dia tolong ngabar kapan? Tuh kan, ul. Baru gua omongin kan DA. Ini jangan dianggap lu punya kristal kalau kata mau. Ya tapi set up bulan depan Arjuna gini. Ngambilin hero DA dulu. Jadi nanti biar bisa langsung transisi. Kalau udah 6 dapat 5 4 DA. Bang Lau pantesan pakai kacamata. Itu bukan minus, bukan kacamata minus. Ini radiasi aja. Welcome Imam Mahtarudin Ahmad dari Banjarnegara. Bang Sugeng masih kerja di bank. Enggak. Sudah di-resign kan? Iya, pindah kerja di Mas. Mas apa? Bukan bank lagi. Bukan bank lagi, Mas anjir. Aduh. DL, Empire Wrestler, dicoba ya. Cuman kalau biasanya dapat kristal dia tuh bau-bau gitu. Bau? Ya yang kemarin aja dapat kristal DH enggak dipakai DA satu pun. DA nya cuma dari kristal doang. Nih, lihat nih 6 DA, 6 assassin, 6 elf. Kamu magis selain Quesen bisa kemana lagi ya? Elementalis, Wrestler, Empire. Empire. Pokoknya yang dekat ada kristal ininya aja. Itu satu yang jadi. Asal jangan ke Celestial. Ke Celestial bisa sih. Mana ada 12 slot tuh. 11. Satu pun. Ya gua tag bang di siap nanti kita report ya. Wah, tapi banyak banget yang main assassin-nya ya. Bisa-bisa kristal diambil deh. Kalau ada kristal assassin. Commander yang meta Remy bisa. Boost 1 juga bisa. Koni juga ada kok yang main Koni. Udah gua tag bang di G. Oke, kita post ya. Semoga semuanya diberi kesehatan lahir batin bang. Amin. Nah, yang sama juga brother. Bang kalau misal bang. Kalau misalnya bisa ngasih masukan ke Muntun, pengen nambahin biji sinergi apa di Yancy? Balikin kalau nambahin enggak, mungkin ditukar ya? Celes sih, Celes kalau. Jangan, Celes tuh udah OP tau. Udah nambah bang. OP banget. Kenapa? Itu Celes. Celes tuh OP ya, kayak magi. Kalau ditambahin kristal, bisa pakai, bisa hero-hero broken lagi nanti yang ada. Kayak misalkan si Claude Celes, buh anjir. Kalau misalkan diganti, misalkan Empire dihilangin kristalnya, terus ganti ke Celes masih mungkin. Mungkin kalau ditambahin balikin sinergi ini apa undead gitu loh. Bikin ganti iya. Efeknya. Undead tuh waktu itu apa sih ininya? Oh Putra, ini Mustaf, Leomord. Enggak maksudnya. Leomord itu. Ininya apa? Nih apa? Ability-nya kalau aku critical. Iya. 100% ya? Iya. Kalau jadi. Selamat malam bang. Balikin Hayat, Hanami Kambuta. Ya itu, mungkin ada sinergi yang dihilangin diganti yang lain gitu. Cuman kalau nambah biji nggak mungkin. Kalaupun ada biji baru, ada biji yang dihilangin dari biji sekarang. Biji Maul hilang satu. Tumbuh seribu. Mungkin sampai 6 elemen bisa nggak bang? Waduh susah. Kalau brother bisa coba dicoba ya. Maksudnya pak, kalau bang Sugeng ini susah gitu buat meta. Bang Sugeng metal headnya, dapat mulung. Dia mah asal baju warna hitam aja. Mau sablonannya apa ya dibeli dia. Beli dia. Balikin Hayahanabi Kagura. Yep. Astaga. Susah bet dah kalau main DA tuh. Rindu sinergi sebenarnya enggak, bang?
itu sinergi yang dibenci juga loh pada saat masanya itu. Jadi kayak enak STM gitu. Johet tuh menang satu mulu dari tadi bang. Johet sekarang jadi hero itu, hero yang laku. Iya benar mas, sering tusun. Ini juga nih tusun gitu. Karena setupnya itu kalau nggak lepas nggak akan bisa bawa kredit. Jadi harus pintar-pintar cari sinergi buat nah di mid game-nya ya. Aduh nggak ada. Enggak ada reptil. Reptil? Reptil apa? Reptil. Kirain metalhead pakai baju Hammer Sonic. Kemarin, 2 hari lalu Hammer Sonic. TA nyambungnya MM bisa tuh. TA WM MM. Kalau DA MM WM. WM WM susah tuh. WM bisa bertiga paling maksimal. Iya WM-nya cuma 3. Kalau pakai gas mati juga sih. Karena bang, karena banyak assassin ul di sini. Yang main assassin. Oh, dia itu ya. Apa namanya? Siapa? Enggak peduli ada armor atau enggak, tembus ya. Siapa? Kalau assassin. Apa sih namanya? Itu lah pokoknya. Dia anu tentang sister enak tuh 2 core. Ya kayak tadi sinergi yang sebelumnya ya. Yang terakhir tuh 6DA 3NF tapi bawa ini ya, bawa bis. Enak full challenge atau challenge argument? Challenge argument kalau bisa. Nih jadi DA coy. Satu, dua. Udah 5 ya? Apanya? Oh belum bucin DA nya. Belum bucin jadi 5. Slow hand, nggak pakai tangan juga sih, pakai kaki. Udah mulai kuat ini. Belum ini belum kuat. Belum ada bucinnya, bucinnya belum aktif. Belum aktif bucin, terus masih banyak assassin gitu. Zat saya taruh di belakang, habis dikeroyok. Enggak. Bucin belum aktif ya bun. Oh, maaf bang, lagi kenapa bang, lagi pusing ya? Ya gitulah kalau dapat DA coy. Salam dari Lampung Utara kak, halo Irawan. Aduh ngalang. Welcome to channel. Mati dah gua. Kali ini kita tutorial combo tusun DA, DA tusun. Kalau bintang jelasnya pelai pun juga masih bisa ini paling deket buat ngetebel ininya tuh ke cyborg. Buat apa tebelinnya buat cyborg? Jual aja. Di India, di Chompy ya. Cuman ini kalau ngelepas
Kenapa cyborg bisa sih jadi DA? Masih ada 3 wrestler gitu. Adanya wrestler lagi. Gatot Dragon. Gatot Dragon Ball. Wrestler kan. Kayak gimana deh? Harusnya berarti cari ini dong setupnya Dragon Altar untuk masuk di Celestial aja gak sih bang? Iya Celestial Celestial dong. Gua boy pada pake gas ya. Gas targemen lagi. Makanya gua seminggal dulu deh biar gua bisa fokus nih. Bang, kenapa orang kalau kesemutan semutnya nggak ada? Semut kemanusiaan manusianya malah nggak ada. Itu tuh yang kita tanyakan juga ya, brother. Dia selalu berarti kalau masih kuat. Maksudnya gimana kalau orang kesemutan tapi semutnya nggak keorangan gitu? Semutnya nggak keorangan. Cerdas sekali. Semutnya yang kemanusiaan. Gue kalau lepas greedy nggak sih? Lepas aja kalau kata gue, lebih baik jadi ideanya dari tadi mau bintang satu pun. Oh, oke. Okay. Sakit. Nah, udah let banget. Aduh, kena ini lagi penurun bintang. Penurun bintang. Betebet ya? Sih. Posisi menentukan prestasi. Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditutup? Enggak harus kok. Terbang. Wih, bisa. Aduh, untung lu kalau enggak jadi itu dia-nya, meninggoy. Lo enggak tahu bang kalau semut ada keorangan ada. Lu aja yang enggak tahu. Berita lama. Nathan Fell enggak sih? Enggak ada. Jelasnya ada di mana nih? Kanan. Dia itu nanti bakalan nabrak gitu. Oke. Waduh, tipis. Iya nih. Kulit. Kalau dicabut susah berat tuh. Udah dijawab pertanyaan. Gampang kok kalau mau nyabut lu. Tinggal tunggu keluar aja. Tuh. Itu apa? Kita nggak paham ya. Tanya mau dong. Kalau mau keluar rumah. Oh, ngadu zas gua. Kalah. Bisa tebang. Ya Black. Masa? Iya, zas gua kalah, Cok. Gak ada otak zas gua. Ya, masih selamat. Ya, ada satu lagi ya, Tiger. Dapat slot. Slot paling nggak tahu buat siapa. Di bawah obor itu dulu berantem sama bapakku mau dibakar dia. Enggak, itu filosofinya kan saat tangan kanan bawa obor, tangan kiri bawa obor, tangan kanan bawa buku. Kasih filosofinya kalau mau baca buku mandi kegelapan. Filosofi apa itu? Kopi. Itu patung Liberty. Dia ngomong apa sih? Gue nggak boleh boleh bakar asal nih om, masalahnya gue karena mau naik slot juga nih. Semoga kayak gini menang ya brother. Bang, siapa gue dong? Halo Nanu dan kak brother. Barang depannya Zas bang. Manwan wrestler lebih ini di Yuzong ya brother ya. Wah, nggak bisa ulti dong? Nggak bisa. Wah, nanti gue ketemu si Ewe lagi nih. Mati dong dia. Wah. Ya
slot. No pain. Legends never surrender. When your heart's bleeding and all you can see is red. Till you discover it's within each other to forgive and make. Ini sebenarnya enggak guna ini. Ini sinergi ini ya. Anak STM bayokan gitu. Oh, dipindah dong. Di pojokan banget, Zers. Gak apa-apa sih kalau kayak gitu. Gua ada Gatot. Makanya untuk nge-counter si Gatotnya, nge-counter si Zasnya itu pakai Gatot. Woi, Carmilla, cok. Namanya Zaxia bang, iya nih Isa. Gak dapat link kah? Gak ada anjir. Gak ada Linalien. Gak, ini sebenarnya bisa gak sih ke Celes? Coba itu om, gue gak sempat mikir. Wah bisa sih ini sebenarnya. Dapat kristal 2, bisa. Gue baru lihat ini, lu bilang bisa, gue belum lihat ini, gak bisa lu gitu. Enggak, cuma gak ada Carmillanya itu, jijibet dah. Oh, lagu lu bocor. Sorry. Aduh. Mau apa tuh? Gua mending aduh. Aduh, ya ampun. Aduh, lupa pindahin Zasnya. Harusnya di kirian dikit. Oh, untung ada. Gue butuh Carmilla dah, satu biji deh. Cecil kali. Cecil. Posisi abis ini. Takut ditiban. Aduh, ini gue, duit gue gak cukup kalau gue gak beri link. Gak cukup nyari, save aja dulu. Tuh udah. Cecilnya gak ada sih. Anjir. Bodo amat. Gitu dan di bawah sebenarnya mau kalaupun menang ya begini ya kesannya tuh. Kenapa nggak jadi tah? Gak jadi lu. Ini ke Seles bisa lu padahal. Ke Seles apa ganti apa? DA. Emang kurang apa hero nya? Bukan kurang hero, ada apa? Itu apa? Kristal sudah pas. Kurang ini. Siapa tuh? Cecilian. Oh, Cecilnya nggak pakai Cecil dari tadi? Nggak ketemu. Iya, brother. Kadang kita tuh dua kali kayak gini nih, brother nih. Tadi yang awal tuh mau jadi, nggak jadi juga. Itu yang pertama 4 sinergi. Yang ini lumayan loh kalau jadi tuh. Ada DA-nya masalahnya. Jarang-jarang kita dapet DA.